Kutipan kasar cukai langsung oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM tahun lalu merekodkan jumlah sebanyak RM145.078 bilion. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata, kutipan tersebut mencatat peningkatan hampir 6% bersamaan lebih RM8 bilion. Jumlah itu sekaligus mengatasi kutipan pada 2018 yang berjumlah RM137 bilion. Selain daripada mencerminkan keberkesanan kepimpinan bersih dan pentadbiran CAT, cekap accountable dan telus, peningkatan hasil ini juga menunjukkan bahawa pertumbuhan ekonomi negara masih mampan pada tahun 2019 dan juga tahun ini. Untuk 2020, Kementerian Kewangan mensasarkan kutipan cukai LHDNM sebanyak RM155 bilion. Beliau berkata demikian dalam sidang media hari bertemu pelanggan LHDNM di Ibu Negara. Tambahnya, aktiviti penguatkuasaan cukai yang lebih profesional, program pendidikan cukai yang berfokus dan pelaksanaan program khas pengakuan sukarela PKPS telah meningkatkan keyakinan rakyat untuk menjalankan tanggungjawab membayar cukai. Undang-undang percukaian yang lebih efisien akan terus dilaksanakan bagi menangani isu ekonomi bayangan atau shadow economy yang dianggar meliputi 20% daripada saiz keluaran dalam negara kasar KDNK.